guys, jadi hari ini aku lagi OTW ke rumahnya Kak Raffi Ahmad dan Kak Nagita sama kakakku sama Lukas juga. Halo Lukas. Sama Kristal juga tadi depan. Oke, jadi hari ini udah suatu kewajiban bagi aku untuk ke rumah Kak Raffi dan Kak Gigi, apalagi mereka baru punya anak kedua, Rayanza Malik. Waduh, mantap jiwa sekali. Selamat Kak Raffi dan Kak Gigi. Dan ini pertama kalinya juga guys, pertama kalinya dalam sejarah hidup aku selama kenal Kak Raffi dan Kak Gigi dari 2015 aku ke rumah mereka. Oke, jadi sedikit cerita ya. Dulu pas aku masih awal-awal ngelintis YouTube di Jepang tahun 2015, bulan-bulan segini, bulan-bulan November, Desember gitu, pokoknya akhir tahun, aku masih ingat banget. Tiba-tiba Kak Raffi itu nge-DM aku buat ngajak collab. Itu aku kaget banget karena pada saat itu YouTube aku itu masih baru berkembang gitu loh guys, dan aku itu kan bukan apa ya, bukan artis atau apa gitu. Jadi aku kaget banget pas Kak Raffi dan Kak Gigi itu ngajak collab gitu. Dan waktu itu aku masih ingat banget Instagram aku itu kayaknya belum 100.000 deh waktu itu, belum 100.000. Dan Kak Raffi yang DM duluan, bukan aku. Kalau aku yang DM duluan, nggak mungkin dibalas lah, nggak mungkin masuk gitu kan DM-nya. Jadi benar-benar, aduh, terus ketemu, terus aku di mention sama Kak Raffi, kayak di post fotonya di tag, langsung naik 100.000 followers kalau nggak salah waktu itu. Aku masih ingat. Jadi dari berapa gitu, jadi 130.000-an gitu. Wadidaw banget. Dan itu salah satu momen yang mengubah hidup aku sih. Jadi Kak Raffi Ahmad sama Kak Gigi adalah orang yang ngasih kepercayaan buat aku, orang yang ngasih dukungan banget buat aku gitu loh. Tadi aku udah beli kado ya guys, jadi kadonya ini aku bawa oleh-oleh dari Jepang, banyak makanan, dan yang paling wadidaw adalah ini guys. Tada! Sebelum beli-beli kado, aku lihat dulu apa nih kado yang kira-kira belum dikasih orang-orang gitu kan, selalu banyak banget yang kasih kado kan, dan aku yakin ini belum dikasih orang sih guys. Ini adalah buku matematika untuk anak-anak. Yeay. Jadi aku bilang nanti ketika Rayanza atau Rafathar juga mau baca buku ini dan butuh guru les, butuh yang ngajarin, aku bakal yang ngajarin gitu. Jadi hadiahnya berupa ilmu ya guys. Karena ilmu itu salah satu hal yang paling penting, resource paling penting di dunia ini. Wasik. Oh ya guys, ada kado lain yang aku siapin. Ini aku beli dari Jepang. Ini boneka gitu sih, boneka satu, ada juga dua. Jadi mungkin satu buat Rafathar, satu buat adiknya. Aku harap ini ya bisa dipakai juga, taruh di mana gitu. Buat jadi teman bertumbuh bersama. Dari Jepang guys, ayam Jepang. Wah guys, ini dia guys, rumahnya guys, yang sering upload di YouTube guys. Gile, mobilnya banyak. Wadidaw. Oh ya, ada trampolinnya. Ini trampolin guys. Coba apa ya? Tapi kalau aku coba kok bolong. Woi, halo Kak Herna. Let's go. Akhirnya kita ketemu Kak Herna. Halo, halo Kak. Halo Ian, halo. Ini gak apa ya, aku satu rekam ya. Woi, asik. Asik. Gila. Gila sih bos, kemarin bos. Wah. Guys, lihat guys. Guys, lihat guys. Guys. Wah, gila sih. Lihat nih. Sampai bosan kayaknya Kak Raffi ya buat dapet piala. Kak Raffi kayak, oh ya ini piala ke-351 saya. Gila, ada kursi pijet. Motor jadi kan pajangan guys. Mantap sekali. Wadidaw. Ini guys, guys, guys. Coto mate. Coto mate. Tunggu dulu. Pesan tersembunyi ya guys, jadi kalau kita ke ruang tamu ini ada mate kan di situ. Oh, artinya suruh nunggu sebenarnya. Pesan tersembunyi. Kita bisa cepat. Bukan-bukan itu guys. Itu main. Oh ya guys, btw kita tadi juga beliin ini puzzle gitu ya. Puzzle ini sebenarnya merangsang anak-anak untuk bisa kreatif dan juga solving problems gitu loh. Dulu aku juga suka matematika dimulai dari puzzle gitu. Kayak A. Kakak email. Masih ingat enggak, Kak? Halo. Dilupakan guys ya. Sekali gitu datang. Ya ampun. Ada orang Jepang. Ada orang Jepang. Hai. Apa kabar? Baik. Udah selamat, Kak. Terima kasih. Selamat. Udah lucu banget lagi. Lucu banget. Tuh ada Om Jerom, nanti pinter kayak Om Jerom ya. Masya Allah, amin ya. Oke. Okay. Kecil banget. Kecil banget ya.
baru seminggu Jerom, umurnya seminggu, halo, umurnya seminggu, baru seminggu, emang mau pengen punya, pengen punya, mau cari jodoh mau orang Jepang apa mau orang Indonesia? Indonesia aja lah, Indonesia. Oke Kak Gigi, aku mau kasih hadiah yang anti mainstream ya, karena aku kan sebelum datang ke sini, ini aku sudah liatin banyak orang kasih kado gitu kan. Yang keperluan bayi dan sebagainya. Aku langsung pikir masa depannya. Apa? Jadi yang pertama ini kak, buku Oling Badan Notika untuk anak kecil. Berarti ini didoain ya, supaya pintar kayak Om Jerome. Nanti kalau ya misalnya kan mereka udah mau pakai buku ini, kalau nggak bisa telepon aku. Bener ya, ya private bener ya. Oke, okay, ya. Deal. Hadiahnya private sekolah. Deal. Private matematika ya. Ini bisa bawain banyak ini ya. Makanan-makanan Jepang, kan Kak Gigi kan kangen kan sama Jepang. Iya, iya Allah. Sama ini ada puzzle. Iya Allah, terima kasih. Ini boleh gak bilang kasih buat Rafathar? Dia tuh sedih banget kan, karena tuh semua orang kasih kadonya buat boleh. Ini tadi buat Rafathar ya. Ini makanan-makanan buat Rafathar juga. Ya udah bilang aja lah buat Rafathar. Terus aku beliin ini oleh-oleh. Itu buat Rafathar itu. Dua, satu buat ini, satu buat Rafathar. Oh iya, benar. Eh panggil dong tolong Rafathar. Dia dapat hadiah gitu, kasian. Dia tuh dari kemarin gini ngeliat kan adanya dapat hadiah, kado kan banyak banget kan. Terus kayak ada hadiah-hadiah, ada bunga-bunga, ada yang dolaan gitu. Iya sih. Sih ya, anak pertama apa anak? Aku anak, ini kakak aku. Oh, jadi kakak ini kedua. Ini kedua. Yang ketiga? Ada lagi. Ngerasain sih aku, pas adik aku lahir dapat kado-kado kan, banyak akunya kayak mana gitu. Berumur berapa waktu punya adik? Aku masih umur 9 sih. Punya adik, ya lebih berasa lagi dong, udah 9 iya tahun. Terus tiba-tiba punya adik lagi kan, gimana rasanya? Kayak iri sih, ada perasaan iri. Iya kan, pasti kayak glow gitu kan. Yeah, kayak semua orang tiba-tiba tensionnya langsung ke kesini gitu, terus kayak sedih gitu kan. Eh terima kasih, apalagi langsung gitu. Ini dari Jepang. Aduh, oh dari Jepang. Aduh, mana Rafathar ya? Rafathar, ini buat Rafathar juga. Pasti kalau dibilang buat Rafathar dia, walaupun dia gengsi gitu, tapi dia itu seneng pasti gitu. Sebagai anak bungsu yang punya adik pada 1 umur 9 tahun, rasakan. Nggak jadi bungsu ya? Bungsu nggak jadi ya? Bungsu nggak jadi. Ya deh ya, ini juga bedanya 6 tahun. Jadi begini. Buat lagi. Oh, terima kasih. Terima kasih Jerome. Selamat. Jadi selama di sana kemarin tuh 2 tahun ini tuh juga online terus. Online semua. Kuliahnya online. Hah? Ya kalau kamu pulang aja. Sebenarnya Agustus aku mau pulang kan. Agustus udah rencana mau pulang. Eh tiba-tiba Indonesia naik banget. Oh iya naik banget ya. Ya yang Delta itu kan, sejak Delta itu makanya enggak jadi pulang habis itu. Ya kan gue kena Delta. Oh iya. Alumni Delta. Iya. Oh iya. Udah kena belum? Belum. Bukan belum. Jangan ya. Nah, kalau di Indonesia kan gitu pertanyaan udah kena belum gitu. Untung sih enggak. Sama dia di perut tapi. Oh iya. Tapi sehat kan ya? Alhamdulillah doain ya, sehat terus ya. Aku kok masih kayak asing gitu, kecil banget gitu. Emang enggak pernah lihat bayi apa sih jarang? Bayanganku tuh terakhir aku ingat bayi tuh segini loh biasanya, Kak. Ya itu udah. Iya, udah. Bayi buto, sama gede banget. Bayi itu mah udah berapa bulan kali, say? Udah 3 bulan kali, lo udah ketemu 3 bulan, lo gak pernah ngeliat juga atau tidak perhatian. Lo biasa kan kalau emang bayi gini kan biasanya jarang keluar rumah, jarang kemana gitu bener. Ah ini ada Om Jerome, inget gak? Rafathar, aku punya Rafathar hadiah juga. Hadiah Rafathar, halo ya. Yang pertama bilang apa? Makasih dari Jepang omnya. Kasih itu dari tuh dari Jepang, pasti inget gak sih? Sama sekali lupa. Lupa, banget ya udah kasih, tuh bilang apa? Wow. Tau minum? Tau. Nah ini biskuit favorit aku sama teman-teman aku di Jepang ya. Cobain juga. Oh ini semua. ada botolnya, satu buat As, ada As ini dulu deh, satu buat Adi. Satu buat AA, satu buat. Oke. Adinya biru. Iya. Kasih Om Mama juga nih dapetin. Tau nggak A? Om Jerem ngasih kado apa buat adik? Buku matematika misalnya. Gimana menurut AA? Buat Rafathar juga ada nih, bisa bagi dua. Ada yang dari tahu, ada yang dari 7 sampai 8 tahun, 8 9 tahun, 9 sampai 10 tahun. Ya? Ada lagi ya. Silakan. Omnya nanti ini jago banget matematikanya. Sekolahnya sekolah matematika. Jadi A kalau enggak tahu matematika telepon Om Jerem aja. Karena pelajaran yang gampang. Apa? Matematika gampang. Apa? Yang gampang tuh apa? Gampang. Gak tau.
Iya, matematika kan? Tapi seru kan matematika? Seru kan? Enggak kan suka matematika kan? Apa yang lebih suka yang lebih gampang? Yang apa yang lebih gampang? Contohnya. Contohnya? Mama tahu pelajaran apa? Apa? Tidur. Bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Indonesia paling gampang ya. Iya. Iya. Agama. PPKN. Sejarah. Belum ada sejarah. Musik. Soalnya Indonesia. Bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia soalnya masukannya. Aa, kalau mau belajar bahasa Jepang nggak sama Om Jerome? Gue udah siapin makanan, makanan Indonesia. Tunggu, boleh nggak minta tolong? Ya. Ponakan gue, ngefans banget waktu itu minta itu, mau video call boleh nggak? Boleh. Sebenarnya aku bingung itu kan banyak orang ngefans sama Kak Raffi, tapi kalau gak ada Kak Raffi itu ada yang ngefans sama apa aja? Aku bingung gitu sebenernya. Kayak, lah aku begitu. Ada yang mau say hi? Ada yang mau say hi? Halo. Namanya Gendra. Halo Gendra. Halo. Diam doang. Gak apa-apa bro, gak usah salting bro. Santai, santai. Nangis. Jangan nangis. Jangan nangis bro. Jangan nangis. Mas Gendra, jangan nangis. Kok nangis? Aku jadi pengen nangis juga. Kalau kamu nangis, aku jadi pengen nangis. Ya maaf ya, Mami juga baru tahu hari ini mau datang. Tahu gitu Mami bilang, tapi baru tahu tadi. Kok mau nanya apa? Nangisnya kenapa? Gimana Yusuke? Di mana Yusuke? Di Jepang, di Jepang. Teman aku di Jepang. Kocak banget banget. Mau nanya apa lagi? Nanti aku ajak mereka ke sini ya. Ya. Semangat sekolahnya, semangat katanya sekolah, biar ya. Nanti pinter kayak Om Jerome ya. Oh. Lucu banget. Emang rencana mau nikah kapan? Belum dong. Kan namanya juga cita-cita aja. Lulus dulu. Berapa lagi sih? Nanti udah mau lulus. Eh tapi ya, kali ini pas ke Jepang, maksudnya yang sebelum hamil dan melahirkan gitu gak berubah ininya, kayak biasanya kan bukannya jangan suka kayak gitu. Bener jangan suka kayak gitu, Jero. Tipsnya kak, tipsnya apa? Apa? Gue baru seminggu ini lahiran ya. Tipsnya apa? Ya gak ada ngapa-ngapain. Wah, gitu-gitu guys. Berkat dari Tuhan ya. Iya, adik, nanti kita ke Jepangnya ketemu sama Om Jerome ya. Oke? Okay. Tuh, pinter kayak Om Jerome ya, Masya Allah ya. Jadi ya. Wah guys, ini sih guys. Wah, wanita jiwa sih guys. Wah, ini nih kak, gak ada di Jepang kak. Pete ya? Pete itu, gak ada. Pete, ini pepes, ayam. Ini, apa? Dadar jagung, bakwan jagung. Bakwan jagung, saya pengen gitu. Bubur Madura. Bukan bubur. Bisa ya? Ini bubur sumsum. Tapi kalau bubur Madura tahu enggak? Bubur Madura itu kacang hijau. Kacang hijau pakai ketan hitam. Huh? Ini ketan hitam. Roti. Ini roti. Ini sudah banyak ini bubur Madura di sini. Ini bukain tapi dicampur-campur kali ya. Ya udahlah ya, pokoknya itulah ya. Aku grogi ya. Kenapa ya? Kenapa aku tegang ya? Makan makanan Indonesia. Udah makan di sini udah makan apa aja? Udah makan makanan aja sih. Apa? Nasi Padang pasti kan? Nasi Padang pernah. Pertama kali langsung pengen makan apa nasi? Nasi Padang. Terus? Sebenernya pertama kali yang aku pingin cobain banget itu teh aku kak. Yang aku pernah kirim itu. Iya. 7 bulan ya. Kalau jualan itu aku belum bisa. Dia jualan, tapi dia gak tau barangnya. Gimana sih sih? Enggak, kan aku kan kayak eksperimen. Bikin teh gitu kan. Di konten aku campur-campur teh gitu. Terus nemu teh buah, enak nih gitu. Aku mikir di Indonesia kan belum ada. Buat gitu. Terus aku ambil tolong kakak aku buatin. Yaudah, terus buat jadi kan. Jadi udah jadinya April, terus aku belum bisa pulang sampai nanti. Itu bikin sendiri. Oh, jadi enggak ngajuin sama siapa-siapa. Join akhirnya. Oh, join tapi karena kan masih enggak ngerti bisnis sama sekali. Iya. Terus habis itu gimana caranya? Dia bisnis tapi orangnya jadi di sini gitu kan. Ya itu yang cobain. Aku yang cobain sama partner-partner yang lain. Terus diceritain gitu rasanya gimana gitu. Iya, diceritain rasanya gimana. Selama 7 bulan. Ini rasanya gini gitu. Iya, gitu. Terus udah nyobain? Akhirnya udah nyobain. Enak gak? Langsung coba semua menunya aku. Terus? Enak, untuk kalau enggak, ngomel gak? Kalau enggak, ngomel sih aku. Kayak, ya kan? Banyak sih udah gue bilang. Iya. Makan guys. Enak
Apa sih, ini enak banget. Keju. Ini keju goreng. Ada bunyi ya. Jump scare. Kok merah banget ya? Gak pernah lihat bayi beneran. Lu gak pernah lihat bayi baru lahir ya? Enggak, dulu aku pasti lihat adik aku, cuma kamu bener ya? Ya. Kamu kayak sensitif sekali. Emang merah gitu ya kalau bayi baru lahir? Iya. Terus kapan gak merahnya? Maksudnya putihnya kapan? Maksudnya kayak normalnya kapan? Ya itu normal. Sebulan, dua bulan lah. Sebulan, dua bulan. Tapi kulitnya masih beradaptasi gitu. Oke guys, makan dulu ya. Cara makannya gimana sih? Lupa makan pakai tangan. Makan guys. Enak. Biasa makan sushi dulu kan. Tapi kan gue kemarin lagi hamil tuh gak boleh makan sushi. Maksudnya gak boleh makan mentah-mentah kan. Jadi habis lahiran langsung sushi, sashimi, oh semuanya langsung dimakan. Nihongo buat tamu. Wah, ini gila, sorry banget buat tadi ada. Jiwa. Kita video ini dulu. Coba dong, Nihongo mantapu. Udah tadi bikin konten lagi? Udah. Sama aku belum? Wey! Yo, ketemu lagi. Nihongo mantapu. Mantap jiwa. Itu siapa? Asisten. Wih, gila sih asisten banyak. Siapa namanya? Michio. Oh, orang Jepang. Michio. Oh. Arigato. Orang Jepang, ini orang Jepang. Lu orang Jepang? Hah? Jangan, ini bisa gua cek lagi. Oh iya. Kumaha yang kewainya. Siapa namanya? Griselda. Indonesia? Surabaya. Surabaya lagi, Kak. Kamu orang Jepang? Surabaya lagi? Oh, jangan. Sukses ya, bro? Thank you, bro. Kapan di sini? Seribuan, Jakarta. Balik ke Jepang? Surabaya. Pulang terus? Di sana gimana? Pak? Di Jepang. Ini ya. Udah makan belum? Udah, aman. Sehat. Gila Jerome nih, ah foto sama Jerome mah. Asik. Di sini menang. Mau podcast sih, langsung disiapin di sini coba. Bukannya podcast biasanya di dalam ruangan ya? Sekarang langsung dikeluarin semua gitu. Wadidaw. Wadidaw siwa ini guys. Oke guys, jadi abis ini aku sama Arafi bakal podcast. Nanti nonton di ini di channel aku, di channel yang Jarum? Di channel yang aku. Oke. Okay. Jadi apa aja kita ngobrol-ngobrol aja lah ya. Siap. Ngobrol aja kayak. Mantap. Wih, jago. Wih, jago dari gue. Gara-garanya. Wih. Gila. Lagunya Mantan Terindah. Asik. Go. Thank you.
guys, kita selesai dari rumah Arafi, gimana? Mantap banget ya. Wah. Soker. Bener-bener. Gila. Iya, makanya aku berterima kasih banget sama Kak Arafi tadi. Ya, selama 3 tahun ini loh. Hidup aku bisa berubah banget. Bahkan aku bisa bantu orang kayak Lukas gitu. Wah. Itu juga karena aku dibantu sama Arafi dulu. Aku tahu banget rasanya gitu. Next aku nanti bantuin siapa ya? Itu banget ya. Kebaikan itu harus menular pasti. Oke, kalau gitu buat semua yang nonton, arigato gozaimasu. Jangan lupa like, share dan subscribe juga ya. Ciao. Mata deh, mata.